Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita memulai Renungan Pagi kita berdoa dahulu. Kita berdoa, Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati firman ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Renungan Pagi harian Minggu, 12 November 2023. Yang berjudul, tetapi berakarlah untuk menanggung pencobaan dan penggodaan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Matius 13 ayat 20 dan 21. Bukanlah karena manusia menerima firman itu dengan segera, ataupun karena mereka itu senang dalamnya. Yang membuat mereka gugur, begitu Matius mendengar panggilan juru selamat. Ia segera bangkit, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Segera setelah firman ilahi datang ke dalam hati kita, Allah ingin agar kita menerimanya. Dan memang sepatutnya menerimanya dengan sukacita. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan di dalam jiwa yang beriman, pada Kristus terdapatlah kegembiraan. Tetapi mereka yang dikatakan dalam perumpamaan menerima firman itu dengan cepat. Tidak menghitung harganya, mereka tidak memperhatikan apa yang dituntut firman Allah dari mereka. Mereka tidak membawanya terus terang dengan segala kebiasaan hidupnya. Dan tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam pengawasannya. Banyak orang menerima firman Tuhan sebagai suatu jalan keluar dari penderitaan. Gantinya sebagai suatu kelepasan dari dosa. Mereka bersuka-suka sebentar, karena mereka kira agama akan membebaskan mereka dari kesusahan dan penindasan. Sementara kehidupan berjalan mudah bagi mereka, mereka kelihatan sebagai orang-orang beragama yang tekun. Tetapi mereka jatuh di bawah ujian pencobaan yang kejam. Mereka tidak tahan celaan demi nama Yesus. Bila firman Allah menunjukkan beberapa dosa kesayangan atau menuntut penyangkalan diri atau pengorbanan, mereka tersinggung. Mereka memandang kepada ketidaksenangan dan pencobaan sekarang ini, lalu melupakan kenyataan-kenyataan yang kekal. Seri Membina, jilid 5, halaman ke-29 dan ke-30. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah mendengarkan renungan pagi, berkati apa yang sudah kami dengarkan ini, bisa membuat kami lebih dekat pada-Mu, dan kami menjadi terang untuk orang sesama kami, Tuhan.
Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin.